Okay, hai, assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Okay, so hari ni korang bersama dengan saya Jeline. Nah, macam biasa dalam segmen Borak Happy untuk hari ni, kita bersama dengan Dr. Suhana. Tapi sebelum tu, korang yang baru nak join ataupun belum join lagi, korang boleh like, komen dan juga share live ni lah. Ataupun korang boleh je tag lah kanakan korang di ruangan komen tu, okay? Tag lah ramai-ramai. And kalau korang ada sebarang soalan yang korang nak tanya berkenaan dengan masalah gigi ke apa, korang boleh je komen. Tak ada masalah, okay? Boleh komen. So, hari ni kita bersama dengan Dr. Su. Kita nak borak-borak lah dengan Dr. Su. So, kalau ada soalan ke apa, boleh je tanya. Bridge fit. Okay, bridge adalah jambatan gigi lah. Jambatan gigi ni untuk menggantikan gigi yang hilang. So, kalau nak tahu lebih lanjut ke apa ke, sekejap lagi kita boleh tanya Dr. Suhana lah. So, korang boleh dengar dengan jelas tak suara saya? Ke ada macam tak dengar sangat ke apa ke, korang boleh komen lah. Takut tak jelas ke suara ke kan? Boleh bagi feedback lah. Okay, jangan lupa untuk share live ni. Jangan lupa untuk komen juga. And jangan lupa untuk tag lah rakan-rakan anda. Okay, hai Muhammad Nur Puyum. Hai, hai semua. Okay, so jom kita masuk. Kita tengok Dr. Su lah tengah buat patient, tengah buat apa. Okay, cuk. So, ni lah bila sejuk dia. Kurang macam ni. Tapi sebab ni yang gigi taring kan biasa kuning kan. Dia jadi macam lain sikit. Ni ya. Nanti kalau ada rezeki boleh buat itu. Ini sama lah. Okay. Mesti main lagi. So sekarang Dr. Su dia tengah buat apa ni, tengah konsak jap dengan patient. Nanti dah tak milu dan cik sebab patient gigi tu okey ke tak. So kalau korang pun apa ni buat bridge, kalau ada apa masalah ataupun gigi palsu ke, atau korang buat gigi-gigi lain, kalau korang ada masalah korang boleh je bagi tahu dekat Dr. Su. Okey, tak ada masalah pun. Jangan malu untuk tanyalah. Tahu kan? Tahu. Ya. Ya, ada rongga-rongga di atas macam ni. Rongga? Mana ada rongga? Tak, macam mana? Macam nanti nah, gigi kan letak kan? Ni makan, ni gigi. Haa. Rongga? Yang gap, gap. Gap apa? Antara... Ni? Antara gerusi, ya. Dekat. Antara gerusi dengan yang di atas, macam orang macam atas ni. Dia, so kalau korang rasa tak selesa ke apa, korang boleh je cakap dengan doktor. Doktor saya rasa kurang selesa, nanti doktor akan checkkan lah kenapa yang kurang selesa ni. Okay? So mungkin ramai yang tanya kan, selain gigi palsu nak gantikan gigi, apa je boleh kan? Selain gigi palsu, kita ada jambatan gigi lah, macam patient pun buat jambatan gigi untuk gantikan gigi yang dah hilang. So selain tu kita ada juga buat implant ataupun tanaman gigi pun boleh juga gantikan gigi yang hilang. So kalau nak tahu lebih lanjut, korang boleh messenger team kita lah, boleh PM team kita, boleh tanya diorang. Okay, so klinik kita buka setiap hari lah. Isnin hingga Jumaat, 9 pagi 9 malam. Sabtu dan Ahad 9 pagi 6 petang. Tak ada masalah lah. Okay, hai doktor. Hai. Assalamualaikum. Doktor sihat hari ni? Sihat-sihat sembuh. Nah. Semua viewer sihat ke? Korang sihat ke? Boleh komen lah. Doktor tanya. So untuk hari ni? Hari ni dah fasa terakhir. Wow, fasa terakhir. Fasa terakhir dalam pembikinan jabatan gigi. Jabatan gigi ni kita ganti gigi yang hilang. Kalau tutup flash tu boleh tak? Sebab okay. Nanti doktor sakit. Dia apa ni, ganti gigi yang hilang. Kat sini satu gigi yang hilang. Dia berpegang pada satu gigi yang buat rata akar, satu gigi yang normal lah, yang masih sihat. Faham. Saya nak simen. So macam patient ni dengan satu gigi yang hilang lah kan? Yang tu. Hai, hai semua. Kalau Haji mereka, kalau ada soalan nak tanya, boleh WhatsApp boleh komen ke? Satu je. Satu dulu sikit. So ini dia terus dapat lah ini doktor, patient ni. Zai, picit lagi satu tu. Zai. Ha? Picit lagi satu tu. Dia terus dapat lah hari ni. Okay. So macam patient ni dah datang berapa kali doktor? Nampak? Langsung? Tak nak langsung?
Patient datang berapa kali dah? Ha, dah berapa kali? Empat kali ada encik eh? Tiga, empat kali. Tiga kali kan? Ha, total tiga kali lah. Ni kali ketiga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Doktor nak simin dah. Okey, gigi yang korang nampak macam kontut, macam ada gigi ke, macam ya ya, dia ada ke tak ada kan? Ha, yang ni. Kalau tu awak nak buka flash boleh lah. Ayah pergi guna dulu, settle dulu. Okay, hi. Okay, untuk yang baru masuk. Now, Dr. Suhana ada patient yang buat jambatan gigi lah. Fit terus. Maksudnya, patient ni terus dapat untuk hari ni. Pause dulu. Boleh pause kan? Oh, tak boleh. Dia continuous eh. Cuma pandai boleh edit je lah. Okay, nak terus. Cukup lah tu. Cukup, cukup, cukup. Jangan tutup kan cik. So lepas kita dah siminkan yang tiang tadi. Untuk, kenapa dia tiang? Sebab dia ada buat rata nakal lah gigi tu. So now kita nak pasang dia punya rumah pula lah. Tadi tiang kan? Betul. Ini rumah lah. Dah macam buat rumah kan? Macam nak bina. Okey, ada soalan. Cik saya Sofri, cabut dan pasang baru boleh siap dalam sehari ke? Boleh untuk yang sementara lah. Kalau untuk yang kekal macam ni memang kena tunggu sekecut semua. Tapi jangan risau kalau dekat sini doktor cabut memang terus ada dapat gigi sementara lah. Kalau bagi orang yang plan nak buat bridge. Faham, faham. Okay. So, Encik saya Sofri, kalau nak cabut terus dapat tu untuk gigi sementara lah. Tapi kalau untuk bridge ni, kena tunggu beberapa lama. Tunggu beberapa minggu lah. Untuk tunggu situ kecut. Untuk lebih detail nanti, kita akan PM Encik Syed Sofri, okay? Kalau Encik Syed macam tak faham sangat, tak faham jugalah. Boleh je datang, nanti saya terangkan depan-depan mungkin betul? Faham. Betul, lebih senang untuk faham. Nanti kat situ doktor akan bagi flow juga daripada awal sampai akhir rawatan macam mana. Daripada segi bayar semua dan daripada segi apa yang you all dapat lah. So nak tanya apa semua boleh tanya. Yes, betul. So kecantikan, kejadian ni sangat cantik, nampak tak dia rapat sangat. So warna pun nice, very nice. Tapi betul? Cuma taring ni memang kalau korang perasan taring ni ada. Biasa kan taring kita macam kuning sikit, tapi pemalap sikit kan. Buka sikit Encik, buka. Dah boleh buka. Sekejap saya bersihkan dulu. Entah aku dengar ke tak tidak. Tengok apa ni, appointment ramai. Tak jadi nak batalkan. Oh hari ni. Tapi doktor jadi auto review semua kan. Semua auto review. Hari ni hari braces sedunia tau. Siapa tak tahu. Hari braces sedunia. Hari braces sedunia untuk saya je lah. Untuk doktor tu. Okey, sangat cantik kejadian ni. Yep, sangat-sangat cantik dia punya ni. Okay. Ambil yang tu. Gambar sebelum tadi dah. Dah, Zati dah ambil kat side retractor. Retractor, retractor. Gambar ambil kat Azim sekali lah Azim. Dah lalang ambil ni. Gambar. Cuma before nanti dia orang hantar kat awak. Minta bagi puteri eh. Senyum dia. Cik tutup mulut, senyum. Sengit sikit. Tadi saya ambil gambar, sengit senyum-senyum. Senyum besar eh. Haa, dah cun dah tu. Sekejap eh, korang yang dalam Facebook. Ada soalan boleh tanya. Sekarang tu sesi photoshoot. Photoshoot. Gigit cik. Cik dah sikit. Sekejap tak lawan. So doktor, untuk bridge ni, gigi belakang pun sesuai jugalah doktor. Sana sikit cik. Sesuai, sesuai. Belakang ke, tepi ke, tengah ke, bawah ke, depan ke. Sesuai dengan syarat dia ada gigi bersebelahan untuk dipegang. Sebab dia bukan tanam. Kalau tanam implant, dia tak perlu gigi bersebelahan-sebelahan lah. Nak ambil tak yang video sini? So, dah siap dah. Dah siap dipasang dah. Bridge fit ni.
Doktor, bridge ni bertahan berapa lama biasanya, Doktor? Bridge ni? Ha, ketahanan kalau dia. Kalau material, tahan 7 ke 20 tahun. Tapi kalau apa nama dia? Nak tahu gigi yang pegang tu tahan ke tak, korang memang kena sentiasa follow up lah. Buka macam yang penting sebenarnya, gigi yang pegang bridge tu. Gigi yang pegang bridge tu yang sangat penting lah sebenarnya, Doktor. Gigi asal kita lah. Gigi asal kita yang kita panggil sokongan dia lah, abutment tu. Okey, buka. So, jadi penting lah, sangat penting untuk pastikan gigi kita tu tak ada masalah. Saya rasa cik, gigi okey kan? Sedap kan? Dia tak ada rasa tinggi sangat, over rasa. Boleh eh? Boleh tak ada? Belum. Okey, saya nak dulu. Okey, so dah siap dah. So, basically macam tu lah dia punya proses. Tapi ni yang paling last sekali lah. Yang paling last yang patient akan terus dapat. Tapi sebelum tu patient memang akan ada beberapa kali lah appointment, nak ambil acuan. Kena X-ray juga ke, Doktor? Yang ramai? Mesti X-ray sebab patient daripada awal ada buat rawatan akar. So Doktor memang banyak ambil X-ray semua. Tak ada masalah lah kalau nak tengok X-ray dia ni. So biasanya kan, Doktor, X-ray ni tujuan dia untuk apa, Doktor? Kita nak monitor kita punya rawatan tu. Penjagaan dia buruk gigi macam biasa. Fatimah Zahra, berapa harga nanti pun kita akan PM-kan Fatimah ke untuk harga? Ini kalau saya nak buka ni, saya kena pecahkan bridge. Bukan boleh buka sebiji macam tu. Maksudnya dia sangat kena hancur. Susah, sangat susah nak buka dia. Cantik-cantik tak boleh buka cantik. Dia tak ada tanggal lagi. Tak percaya gitu saya. Tak, dia tak tanggal. Tapi macam mana pun cik kena faham, gigi yang pegang tu gigi asli kita, kena dalam keadaan baik. Dia boleh jadi longgar, dia boleh jadi rosak juga kalau kita tak jaga orang hijin. Tapi so concern, nanti saya concern yang satu yang saya gunakan tunggu kecil macam mana? Itu kan tadi kita dah masuk tiang. Itulah yang penguat dia. Yang itu patah. Beza lain. Itu saya tengah. Itu temporary. Material lain, bentuk lain, tak accurate. Yang ini memang custom made ikut saiz encik. Ya, custom made. Yang itu saya macam main-main cucuk je. Sementara kan. Lepas ni isteri tak kenal eh. Isteri tak kenal eh. Next project. So saya advance cik untuk pastikan dia tak ada masalah. Every month atau every 2 months datang, kita buat airflow. Airflow tak sakit. Dia bukan cuci yang macam tu. Tujuan dia apa? Jaga gusi. Untuk jaga gusi ya? Ya, gusi. Sebenarnya orang paling remeh ambil remeh cuci gigi ni. Tapi cuci gigi tu kalau kita tak buat, dia akan menyebabkan gigi kita boleh semua hilang. Daripada situ lagi gigi lubang, daripada situ lagi gigi goyang, daripada situ lah mulut bau, daripada situ lah bengkak ke apa benda ke, semua daripada situ. Itu basic dia. Tapi kalau encik dapat maintain benda tu, insyaAllah tak ada masalah lain yang berlaku. Faham eh? So kalau tak nak sakit, macam ni kan 6 bulan sekali scaler. Yang ni tu kan. Kalau tak nak benda ni, okey. Tapi dia kena maintain setiap bulan buat airflow. Airflow tu dia pakai spray air je, tapi dia ada ubat dia untuk gusi. So gusi bagi gigi kuat lah. So untuk korang yang dekat telefon, boleh dengar lah. Memang kalau every month datang, saya bagi 80 je. Harga, harga kasih sayang. Tapi kalau dah menimbun, memang sampai 3.5 pun boleh. Mak Yusuf Makruf kata, so, saya temujanji saya. Wah, temujanji awak eh. Temujanji awak buat apa tu hari esok? Lepas tu maintain je dan takkan ada masalah lain pula. Tu kita punya graphic design. Lepas tu dia tengah photoshoot. Kalau ada apa-apa. Okey, so temujanji awak. Okey, Encik Yusuf. Kita jumpa esok, insyaAllah. Biasalah. Encik Yusuf buat apa tu? Dah licin pula. Encik buat apa untuk hari esok ni? Kita kan gosok gigi dia. Yelah. So, ni kita punya nurse kita lah. Dah ada tahi gigi. Dah kasar. Yelah. Kalau dah pernah guna floss? Tak pernah. Okeylah. Kalau kat rumah nak senang jaga juga, beli yang water floss tu. Water floss. Dekat online shopping banyaklah. Macam-macam jenis, daripada murah sampai mahal semua ada. So, cabut dan pasang gigi. Okey, cabut dan pasang gigi. Okey. Bolehlah kita jumpa esok nanti. Okey. Berapa tu Encik Yusuf dengan Dr. Suhana? Tulang ayam. Tulang should be okay.
Dia tak ada damage dengan dia punya. Tak, dia takkan crack. Yang palsu. Dia pakai material apa ni? Zirconia monolitik. Memerlukan sentuhan doktor sini yang peramah tu. Boleh, insyaAllah. Boleh-boleh kan. Best kan? Okay, okay. Doktor peramah tak takut. Ulang ayam pun lembut kan? Ha. Mati ada crack ke? Tak apalah kalau dalam masa 3-6 bulan ni ada crack ke datang lah. Ada warranty lah. Sepatutnya, jarang lah yang buat bridge ni. Bukan jarang, rasanya tak ada lagi patah. Tak rasa macam penuh pula kat sini tak? Kecuali dia patah dengan gigi dalam dia. Ha, maksudnya structure gigi yang pegang tu tak kuat. Kuat? Gigi belakang tu kuat. Gigi depan tu dikuatkan dengan yang piling tadi. Ada yang kata dia buat piling ke? Tadi kan saya tunjuk tu. Ya, yang tu yang lah. Yang tu, itulah piling dia. Kalau tak buat piling, tu lah yang risau patah. InsyaAllah lah, insyaAllah. So biasanya lepas dia dapat rawatan memang akan ada sesi consultation lah bersama dengan Dr. Suhana. Nona. So tengoklah gurau tengah ambil gambar tu. Tak adalah gurau. Setiap bulan kena cuci gigi ya lepas pasang bridge. Ya betul. Biasanya doktor akan advise lepas pasang bridge kena buat cuci lah. Iaitu kita panggil dia sebagai e-flow kalau nak kekalkan untuk setiap bulan. Okey ya. E-flow kan memang sangat best. Sangat tak sakit, sangat seronok. Okey, memang best gila lah e-flow tu. Okey doktor, tak ada soalan tadi? Ya, yes, saya. Akhirah friend tanya, setiap bulan kena cuci gigi ya doktor lepas pasang bridge? Dia macam tadi kan lah. Doktor ada terangkan kat patient kan? Dia bukan setiap bulan siapa yang pakai bridge kena datang cuci gigi. Tak. Tapi doktor nak intro kat korang, kalau korang takut sangat yang cuci gigi, korang kata ngilu lah, sakit lah yang every 6 takut month tu kan. Takut dengar bunyi dia lah kan. Bunyi mengerikan lah yang setiap 6 bulan sekali tu. Cuci doktor dekat sini ada dua jenis, yang 6 bulan sekali dengan yang setiap bulan. Kalau korang tak nak buat 6 bulan sekali, dia sakit, takut ngilu ke, takut apa ke, boleh buat yang sebulan sekali sebab mesin dia lain. Yes. Mesin dia lain, teknik dia lain dan doktor boleh bagi jaminan 100%. Yang setiap bulan ni korang takkan rasa sakit? Tak sakit, memang tak sangat sakit, best. Jimat masa, jimat duit. Betul? Sebab apa jimat duit? Kos tak, kalau korang buat setiap bulan maintain, kos tak sampai 100. Ratus-ratus, tak sampai. Bawah 100 je. Yes, betul tu. So, itu sebab dia sangat mudah, sebab nak pastikan korang gigi semua, gusi semua kuat. Tak, daripada gusi itulah sebenarnya, korang takkan dapat masalah gigi. Gigi lubang ke, gigi goyang ke, insyaAllah tak adalah. Itu basic-basic. So, sekarang doktor tengah nak buat kempen korang cuci je setiap bulan. Betul? Nak pastikan kita tak nak pergi ada masalah cuci lain. Gigi tapi kalau korang yang dah datang tu sebab ada masalah, kita treat lah masalah tu. Betul? Lepas tu kita tak nak lah ada masalah lain. Bukanlah kata datang tu memang ada masalah, tiba-tiba tak ada masalah. Tak. Maksudnya kita nak kurangkan ataupun nak zerokan masalah kita tu dengan cara setiap bulan. Dan dia tidak mengakis permukaan gigi, jangan risau. Yes. Doktor, tak apa ke kerap buat tiap-tiap bulan ni nanti gigi makin nipis ke tak? Sebab dia memang tak apa, boleh je cakap. Okey, boleh cakap kan, dengar? Boleh dengar tak? Sebab dia tak mengakis, tak mencederakan permukaan gigi langsung. Dan dia stress. Senang cakap kan lah, budak-budak pun rasa tak sakit. Betul? Apa tak lagi orang tua. Yes. Budak tu maksudnya dia mesti kanak-kanak dan tidak menyakitkan. Dan dia sangat-sangat-sangat mudah untuk menyakitkan korang sendiri. Dan jimat masa, jimat duit. Yelah, kalau orang kurang tak ada jumpa setiap doktor setiap bulan, kos yang bawah 100 je untuk maintenance korang, untuk gigi. Dan korang takkan jumpa lah masalah yang korang kena buat sebab bridge RM20,000. RM40,000 pun ada yang datang jumpa doktor. Betul? Mulut yang cicah RM40,000. Ya, gigi memang mahal. Seriously, gigi memang mahal. Tak ada je yang jenis murah. Tak apa korang yang takut dengan cakap tu. Tapi nak bagi tahu korang kesedaran penting untuk jaga gigi. Jaga gigi tu supaya korang tak melepuh duit di kemudian hari lah. Maksudnya macam tu. Masalah korang boleh melepuh duit. Pentinglah gigi ni aset yang mana kita guna setiap hari untuk makan, untuk bercakap, untuk senyum, untuk ambil gambar, kaki selfie lagi lah kan. Untuk kaki nani, untuk orang, untuk berhadapan dengan orang ramai kan. Semua tu penting sangat, aset. Dan kalau orang senyum, orang kata okey, ni senyum ni tak tersuara. Ni senyum ni jeli, ni senyum ni os. Macam tu. So, identity. So, identity korang. Taklah orang kenal kita dengan oh, si mulut busuk tu. Si rongak tu. Kita tanya lah. So,
kesusahan gigi kita yang masalah, jadikan bahan ejekan. Okey, doktor ada soalan? Ada soalan, ada orang komen ni. Encik Mat Yusof dia kata, doktor esok temu janji saya. Yeah. Dia buat cabut dengan pasang gigi. Dia kata memerlukan sentuhan Dr. Su yang sangat ramah. Boleh, boleh. Ya. Betul? Esok klinik. Klinik memang best, selesa, recommend sangat. Harga pun berpatutan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Sangat baik kerana insyaAllah saya buat yang terbaik esok. Yes. Betul? Puan Hasna Ali tanya, tampal gigi geraham berapa ya kos? Okay. Yes, tepat, tepat. Tampal belakang hanya 99 bawah normal rate. Yes. Bawah normal rate. Selalu Dr. Chas biasa-biasa memang atas kepada harga tu lah. Yes. Biasanya macam tu. Tapi flat price lah. Betul. Flat rate. Untuk tampal belakang saja tak termasuk lah kalau ada ubat ke ada apa benda yang orang buat lain atau ada benda yang kita ubat sembilan lain ke. Kalau setuju bahawa ada penambahan. Tapi kalau hanya tampal saja belakang untuk satu gigi 99 saja. Ni. Betul, sehingga hari Isnin ni lah. Nak sampai 31 tapi 31 cuti kan. Thank you Klinik Pergigian Happy. Sama-sama. Okay, thank you juga Kak Doktor. Nanti petang kita akan live lagi. Braces pula, InsyaAllah. Yes, betul. Okay, sekejap. Ada lagi ni. Alah, terasa sebenarnya bila dah rungat ni, confident kurang lagi yang buat mengeting. Doktor sememang best. Tu Encik Yusof cakap. Betul-betul. Yes. Boleh join saya live kan? Ha, okay. So thank you semua. Thank you Dr. Su. Thank you yang komen. Kita jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum. Bye.